Menjelang musyawarah wilayah yang ke-7 dan semarak hari jadi Kota Balikpapan yang ke-125, Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kalimantan Timur menggelar fun bike dan bersih-bersih pantai pada 13 dan 15 Februari lalu. Acara yang dilaksanakan di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera ini dihadiri sekitar 500 peserta. Kegiatan itu juga dihadiri Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso dan Perwakilan Gubernur Kalimantan Timur Ahmad Herwansyah, tokoh masyarakat, aparatur negara, dan pengurus LDII. Saat membuka acara, Kriswanto Santoso mengatakan bahwa fun bike menjadi sarana untuk sehat, dan bersih-bersih Monpera menjadikan kawasan tetap terawat. Ia berharap warga LDII khususnya Balikpapan mampu menjaga dan mempertahankan kebersihan lingkungan sekitarnya. Dalam kesempatan itu, Ketua DPP LDII Supriyasto mengatakan, peduli lingkungan dan kesehatan menjadi bagian 8 program kerja LDII untuk bangsa. Salah satu di antara bagian tanggung jawab LDII pada pengabdian masyarakat bisa dipenuhi sebagai bentuk pengabdian real untuk masyarakat Indonesia, khususnya di provinsi Kalimantan Timur. Ia berharap kegiatan yang dilaksanakan DPW LDII Kalimantan Timur ini merupakan awal yang baik agar masyarakat peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.